meskipun digugat cerai, Sahrul Gunawan masih tetap baik. Baru-baru ini, publik ramai diberitakan tentang hubungan pernikahan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi. Kini pernikahan mereka diambang perpisahan. Sang istri pun sudah melayangkan gugatan perceraian pada bintang serial Jin dan Jun. Namun, bapak tiga anak ini memilih untuk memasrahkan rumah tangganya yang terbina selama 10 tahun berakhir dengan perceraian. Ia berusaha untuk menghormati keputusan sang istri. Meskipun digugat sang istri, Sahrul Gunawan sepertinya masih memendam rasa terhadap istrinya. Hal ini bisa dilihat melalui akun Instagram miliknya. Sahrul Gunawan memposting foto kebersamaan dirinya dan Indriani Hadi sedang jalan-jalan bareng bersama tiga anak mereka. Foto tersebut seolah melukiskan kenangan Sahrul Gunawan saat keluarganya utuh. Kami bertemu dan berpisah karena Allah. Meskipun perpisahan bukan keputusan yang terbaik, tapi kami harus tetap berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Tulis Sahrul Gunawan di bawah foto yang diunggahnya di Instagram. Sahrul Gunawan menyadari jika banyak orang yang kecewa terhadap keputusannya mengakhiri rumah tangga. Namun ia mengingatkan kalau dirinya hanya manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Mohon maaf jika ada yang kecewa dengan keadaan yang terjadi. Kami hanya manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kami selalu dalam hidayah dan tuntunannya. Amin. Kata Sahrul Gunawan. Thank you.